Kuliah kerja nyata tahun 2021 dilaksanakan secara semi daring. Kelompok KKN 176 mengangkat judul tentang sosialisasi dan edukasi strategi pengembangan dengan analisis SWOT untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM kerupuk kulit di Kabupaten Karawang dengan studi kasus di UMKM Api Kerupuk Kulit di Kelurahan Adiarsa Barat dan UMKM Paridasnik yang berlokasi di Desa Sukaluyu. Dengan dosen pembimbing lapangan kami yaitu Bapak Insinyur Haji Wahyudin STMTIPM dan kelompok kami beranggotakan 17 orang dengan diketuai oleh Andika Rafli Kusnendar. Bentuk kegiatan dan pengabdian dari kelompok KKN kami, salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Kami melakukan sosialisasi penggunaan Google Form dan aplikasi Quizzes sebagai sarana untuk membantu guru dan murid dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran di tengah pandemi, sehingga pembelajaran di tengah pandemi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga, kami melakukan pengabdian dalam bidang ekonomi sekaligus melakukan bentuk penelitian sesuai dengan tema dari judul kelompok KKN kami pada UMKM Kerupuk Kulit. Pada bagian ini, kami membantu UMKM AP Kerupuk Kulit dan UMKM Paridasnik dalam meningkatkan penjualan dengan membantu UMKM mempromosikan melalui berbagai media online. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan UMKM ke masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas.